Assalamualaikum dan selamat malam. Malam ni cikgu akan buat tunjukkan cara bagaimana kamu boleh jawab soalan praktis kendiri 90.2B matematik tingkatan 4. Ini adalah topik 9. Apa nama tajuk dia? Adalah kebarangkalian. Okey, jadi yang ini kebarangkalian yang di mana peristiwa bergabung. Okey, jadi ada dua. Jadi untuk soalan nombor satu, kita baca soalan dia. Dua biji dadu dadu adil dilambung. Okey, jadi kenapa dadu adil? Dadu tu maknanya bila kamu melambung boleh jadi tiga, boleh jadi empat. Okey, bukan dadu macam cerita Brambley tu. Jadi, baling dapat nombor dua, baling dapat nombor dua. Nah, itu dadu yang tidak adil. Dadu yang adil baling mungkin nombor empat, mungkin nombor lima. Jadi bayangkan satu kejadian, kau baling, tak, dua baling. So, cikgu bayangkan saja. Sini ada dapat. Dadu pertama nombor 5. Dadu kedua nombor 4. Jadi itu kemungkinan. Tu balik lagi. Dadu pertama nombor 6. Dadu kedua nombor 6 juga. Tak boleh dapat nombor 7 sebab tak ada. Okey? Jadi itu ialah yang boleh berlaku. Jadi soalan nombor 1 ni adalah untuk melengkapkan apakah yang boleh berlaku. Boleh tak berlaku di mana dadu pertama nombor 1 dan dadu kedua pun nombor 1? Ya. Jadi kalau kita nak isi, okey, jadi yang ni cara isi tu 1 1. Okey, letaklah macam. Tu kemungkinan pertama. Iaitu ni dadu pertama nombor 1, dadu kedua nombor 1. Kemudian 1 2. Okey, dadu pertama nombor 1 dan dadu kedua nombor 2. Kemudian 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Okey, itu bermula dengan 1. Boleh juga dadu pertama kamu dapat nombor 2, dadu kedua nombor 1, dan kemudian 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. Kemudian kalau mungkin dadu yang pertama nombor 3, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, dan 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. Ini yang dipanggil sebagai kesudahan yang mungkin. Dalam bahasa Inggeris dia sample space. Okey. Jadi dia tanya nyatakan bilangan S. S itu adalah sample. Sample tu adalah maksudnya yang mungkin boleh berlaku. Yang boleh berlaku. Apa boleh berlaku? Boleh tak 1 3, 1 4, 1 7 boleh? Tak boleh kan? Tak ada. 1 7 tak ada. 7 yang tak ada. 1 ada. Okey. Jadi itu semua kamu bilanglah. Okey, jadi kamu bilang 1 2 3 4 5 6. Sini ada 6 6 6 6. Jadi untuk senang cerita, jika dadu pertama ada 6 ataupun yang pertama tu ada 6, yang kedua ada 6, kamu darabkan 6 darab 6. Jadi yang dia kata 36 tu lah ni. Ini adalah 1. 1 1 tu ialah 1. Satu pilihan. 1 2 ialah satu lagi. Jadi ini 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi kita kata untuk soalan B, berapa bilangan S sample space ialah 36. Okey, selain daripada kamu kira macam ni, kamu boleh jaga darab 6, darab 6. 36. Okey, C dia kata tentusahkan konjektur rumus keberangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua
dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi tentusahkan. Tentusahkan tu maknanya boleh tak berlaku. Rumus kebangkitan mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua. Ada tak? Yang pertama tu mesti dapat nombor ganjil, yang kedua adalah nombor perdana. Mari tengok. Ganjil, tapi ini bukan nombor perdana. Ganjil, ini nombor perdana. Yang pertama, okay, kita guna warna lain. Yang pertama adalah nombor ganjil, yang kedua nombor perdana. Okey, jadi mungkin kamu tak tahu pula itu nombor perdana tu apa. Jadi nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi secara tepat dengan dirinya sendiri saja. Okey, dan satu. Contohnya, kenapa 11 adalah nombor perdana? Kerana 11 cuma boleh bagi secara tepat kalau 11 bahagi 1 dan 11 bagi 11. Cuba kau fikir 11 bahagi berapa dapat selain yang dapat jawapan dia tu tidak ada pecahan. Okey, cuma 1 dan 11 saja. Jadi kenapa 15 bukan nombor perdana? Sebab 15 boleh bagi 3. Dia boleh bahagi dengan nombor lain. 9 bukan nombor perdana kerana 9 boleh bagi 3. Dia boleh bagi dengan nombor lain selain pada 1 dan dirinya sendiri. Okey, jadi okay, kita tengok. Okey, jadi apakah nombor perdana? 2. Itu nombor perdana yang pertama. 2 dan 3 dan 5 dan 7 dan 11 dan 13 dan 17, 19 dan seterusnya. Kalau tak tahu, tanya budak form 1. Okey. Right. Atau budak jajah 6 sebenarnya. Okey, jadi yang kedua sini ialah okey, nombor ganjil dan nombor perdana. Nombor ganjil bukan nombor perdana. Nombor ganjil dan nombor perdana di sini. Sini nombor ganjil dan bukan nombor perdana. Kemudian disebabkan dia gunakan perkataan dan, jika salah satu daripada syarat tidak dipenuhi, jangan pilih. Okey, macam contoh ni dia bermula dengan 2. Ni bukan nombor ganjil. Jadi semua ni bukan. Okey? Jadi yang ni semua bukan. Okey, jadi yang ini ada nombor ganjil tapi ini bukan nombor perdana sebab nombor perdana bermula dengan nombor 2. Nombor ganjil dan nombor perdana. Nombor ganjil dan nombor perdana. Yang pertama nombor ganjil, yang kedua nombor perdana. Okey, jadi semua ni bukanlah. Nombor ganjil dan nombor perdana. Ya, sini ada nombor ganjil dan nombor perdana. Di sini juga nombor ganjil dan nombor perdana. Okey, ada sini tak ada. Okey, jadi adakah ditanya, disuruh tanya dapatkan probability keberangkalian? Tentu sahkan conjecture rumus keberangkalian mendapat nombor ganjil dan nombor 2. Boleh dapat. So, apakah yang keberangkaliannya? Kita bilang. Okey, itu kalau ditanya lah. Tapi dalam kes ni nampaknya kita tak tanya pun. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapan di sini adalah 8/36. Kita memudahkan dapat 4/18. Pemudahkan dapat 2/9. Itu jawapan kalau tanya untuk keberangkalian. Okey. Okey, cikgu tertinggal satu. Ada tinggal sini 3-3 nombor ganjil dan sini nombor perdana dah tertinggal. Okey, jadi dah jadi 8, jadi dah jadi 9. Dari 9, sifir 9, 1/4. Okey, alright.